Oke tuh, selamat malam teman-teman semua. Sekarang Kita akan coba memasang juicer subnya, slow juicer. Pertama-tama akan kita masukkan adalah mangkok jus. Nah ini ada tanda panah. Ini harus kita samakan nanti tanda panah di ujung sini agar terkunci. Oke, kita pasang yang terlebih dahulu. Yang ini nanti tanda panah sama dengan tanda panah yang di sini. Tung. Dan ini tanda ini, ini teman, akan sama dengan yang di ujung sini. Kita pasang, kita masukkan, dan kita putar searah jarum jam. Nah, oke, terkunci. Ini sama di ujung sini dan ujung sini. Oke, baru kemudian masukkan sikat putar dan perancang penyaring. Kita masukkan ke dalam hingga terkunci. Terkunci. Baru kita masukkan pisau jus. Nah, ini pisau jusnya. Harus kita tekan agar nanti corong untuk masukkan jus masuk ke dalam. Oke. Baru kita masukkan corongnya. Nah, ini nanti pengunci ini harus sama dengan ujung sini. Oke, kita masukkan. Oke, baru kita tempat jusnya. Ini untuk keluar jusnya. Dan ini untuk tempat sampahnya. Nah, ini oke. Nah, kita hidupkan. Dan ini adalah pendorong apabila agak susah nanti masuknya buahnya. Nah, ini. Oke, sekian cara merakit slow juicer merek Sub, teman-teman. Nah, nanti kita tinggal uji coba untuk jus buahnya. Oke, sekian tutorial untuk perakitan slow juicer merek Sub. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.